dan lingkungan di sekitar bisa menjadi lebih bersih. Dan kegiatan pungut sampah 2 menit, kegiatan belajar mengajar di kelas jadi lebih nyaman. Usaha 2 menurut saya sangat baik sekali dan harus dilaksanakan, karena pungut sampah itu di tiap-tiap sekolah harus diadakan. Maksudnya saya menunjukkan buat saya, usaha 2 itu bermanfaat sekali kaitannya dengan kegiatan siswa-siswa yang ada di sekolah. Seperti itu, usahanya harus dilakukan di awal sebelum pelajaran ataupun setelah pulang itu harus dilakukan. Kenapa? Karena supaya tujuannya kegiatan ini supaya lebih baik buat anak-anak dan lebih menarik, dan supaya sekolah itu lebih kedepannya lebih bersih. Terus seperti itu anak-anak harus dimaksimalkan kegiatan usaha itu supaya bisa bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, dan tujuan ke depan usaha itu harus bisa dimaksimalkan buat semuanya.